Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ilham Fajri. Sekarang kita akan mempelajari mengenai Microsoft Excel. Di mana Microsoft Excel itu adalah General Purpose Electronic Spreadsheet ya, yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke dalam grafik ataupun diagram. Nah, kemudahan lainnya yang diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft Excel dengan program aplikasi Windows yang lain. Saat kita membuka Microsoft Excel, maka akan ada nih nanti buku kerja atau biasa disebut dengan workbook yang siap digunakan untuk membuat hal tadi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Pertama-tama kita buka dulu sama-sama Microsoft Excel-nya. Nah, saat kita membuka Microsoft Excel, tampilan awal ini mirip kayak Microsoft yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Word sama PowerPoint. Dia akan nampil ada file-file yang sudah pernah kita edit. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada blank workbook yang tadi saya sebutkan berserta template-template yang bisa kita gunakan ya. Nah, kalau kita ingin membuka apa saja yang pernah kita gunakan sebelumnya gitu ya, pernah kita edit sebelumnya, selain di sini kita bisa juga mengklik open other workbook. Nah, di sini juga akan muncul ya. Kalau di sini juga belum muncul ya, tinggal kita klik browse, kita cari ya file kita di mana gitu. Cuman di sini kita bukan untuk membuka hal yang pernah kita edit sebelumnya, tapi kita mulai dari awal, dari kosong. Berarti kita kliknya blank workbook. Nah, tampilan Excel saat kita mulai pertama kali, jika kita memilihnya yang blank, munculnya seperti ini. Ada kolom-kolom kosong gitu ya. Nah, kolom-kolom kosong ini adalah berbentuk tabel. Nah, kita akan mengenal dulu satu persatu ya, apa ini, apa yang di atas ini juga. Kita mulai dari atas. Nah, di atas di sini ada menu bar. Ya, ini biasa kita sebut dengan menu bar. Nah, kemudian ada title bar ya. Title bar ini nanti di sini ada nama file kita gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya toolbar gitu ya. Di sini kemudian ada namanya baris rumus. Nah, karena Excel ini nanti kita juga ada rumus-rumus ya yang memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi dengan Excel ini kita nggak usah lagi menggunakan kalkulator. Nah, rumus-rumusnya bisa kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada cell pointer. Nah, ini adalah cellnya. Kolom-kolom ini biasa disebut dengan cell pointer atau kolom cell, bisa disebut itu juga. Nah, di sini nanti ada yang namanya baris row. Nah, ini adalah baris row di mana dia berbentuk vertikal. Dia berbentuk horizontal. Kemudian kalau kita membuatnya vertikal, nah ini disebut dengan kolom. Ya. Kolom vertikal. Di sini saya coba membuat judul tabel ya. Judul tabelnya di sini saya pura-puranya ingin membuat tabel aritmatika dasar. Nah, ini adalah judulnya. Gitu ya. Ini nggak apa-apa, kita tabrakan dulu saja. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi dengan kolom lainnya. Misalkan di sini saya ada aritmatika, kemudian ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, lanjut di sininya saya akan membuat di sini ada penjumlahan. Pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Nah, di data 1 saya misalkan ingin menulisnya 25. Data keduanya itu 5.
Data ketiganya saya ini adalah nanti hasilnya ya. Mungkin bukan data 3. Di sini saya tulis saja hasil. Nah. Sini. Nah. Supaya kita enggak capek, saya misalkan ini pengin 25 25 25. Di sini sudah ada. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Terat. Oh, maka 25 25 25 ini juga sama. Tinggal kita tarik saja, maka dia akan mengikuti angka. Gitu ya. Nah, ini kan terlihat kayak aritmatika dasar ini dia nabrak ke sel B ya. Nah, ini juga kurang rapi. Ini tinggal kita klik dua kali di sini, tuh, maka dia udah rapi. Gitu ya. Begitu pula dengan yang ini juga sama. Ini juga sama. Ya. Nah, ini dapat kita lihat dia malah ke rata kanan. Nah, supaya kita bisa tengah-tengah, ini boleh kita blok dulu atau boleh kita blok secara keseluruhan dengan mengklik B sini, kolom sini. Kemudian kita pilih rata tengah, center. Oke. Sama juga dengan halnya yang kolom C. Klik C, kemudian klik center. Gitu ya. Nah, ini tulisannya kan harusnya tengah-tengah ya. Ini bisa kita merge. Nah, bagaimana cara meng-merge-nya? Ini tinggal kita blok, kemudian klik merge and center, maka dia langsung di tengah-tengah. Dan ini masih terlihat polos ya tabelnya ya. Nah, tinggal kita blok dan kita pilih nih di sini, klik ambil yang all border. Ini jangan salah ya, ini memang ada garis-garis tapi dia berbentuk abu, tapi sebetulnya hasilnya dia tidak akan muncul ya. Ini kalau kita klik Ctrl P, nah ini hasilnya seperti ini saat di kita print, gitu ya. Sebetulnya dia tidak ada garis-garis tadi, maka kita harus buat garisnya seperti ini. Nah, di sini saya kelupaan nih membuat kolom nomor. Ada nomor 1, 2, 3, 4 kan harusnya ya. Kita bisa menambahkan lagi dengan mengklik A ini ya sampai panahnya ada ke bawah. Klik sampai dia memblok kolomnya itu secara keseluruhan, kemudian klik kanan, kemudian insert. Tuh, maka dia akan muncul kolom baru ya ke sebelah kiri. Nah, di sini tinggal kita tambahkan nomor. Nah, tadi ya seperti yang saya bilang, ini belum ada garis hitam seperti ini. Kalau dia tidak kita garis, maka hasilnya seperti ini. Tuh, tidak ada kolom. Gitu ya. Nah, maka kita buat lagi, kita blok, kemudian kita klik all border. Nah, maka langsung ada. Nah, di sini tinggal kita klik 1, 2. Nah, terkadang kan ada banyak ya, sampai ke bawah. Nah, jalan satu-satunya supaya kita nggak capek-capek ngeklik, ngetikin 1, 2, 3, sampai dan seterusnya. Kita blok aja, 2 seperti ini. Kemudian kita klik titik yang ada di sudut bawah kiri kanan, klik tarik ke bawah. Nah, maka langsung dia akan membuat kolom 1 2 3 4, gitu ya. Dan kita klik dua kali lagi di sini supaya dia rapi. Gitu, ini kita membuat sebuah tabel. Baik, sekarang kita masuk ke formula dasar pada Microsoft Office Excel. Nah, formula dasar di sini yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Dengan Microsoft Office Excel ini, kita nggak perlu lagi kalkulator. Tinggal kita masukkan rumus, dia akan menghitung sendiri total-total dari penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian tersebut. Nah, dimulai dari penjumlahan. Di sini kita bisa membuat apa yang namanya sama dengan dulu. Nah, kita ingin menjumlahkan angka 25 dengan 5 ya, data 1 dengan data 2. Nah, melihat hasilnya penjumlahan dari 25 dan 5 ini, tinggal kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik angka, kita klik 25 gitu ya, atau C5. Nah, ini dia sejajar ya, C, dia kolom C di row 5, langsung dia muncul C5. Nah, karena dia kategorinya penjumlahan, tinggal kita masukkan plus ya, ketik plus, kemudian kita klik data 2 ya, D row 5. Nah,
maka akan muncul seperti ini, sama dengan C5 plus D5. Nah, ini menandakan bahwa C5 tambah D5. Kemudian kita ketik enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Ini penjumlahan. Kalau pengurangan, caranya sama. Kita ketik sama dengan. Kemudian kita klik row data 1. Kemudian minus ya 5. Karena dia pengurangan, bukan penambahan. Kemudian kita klik enter. Maka dia langsung mengurang. Pengkalian. Nah, di sini juga sama ya, sama dengan 25. Nah, di sini kalau pengkalian kita bukan menggunakan huruf X ya. Biasanya kan kita kalau di Word kali itu kita menggunakan huruf X. Di sini kalau Excel kita menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian kita klik lagi 5, enter. Nah, ini pengkalian. Jika pembagian bukan titik 2 melainkan garis miring. Nah, ini hasil dari penjumlahan, pengkurangan, pengkalian, dan pembagian. Ini rumus-rumusnya. Nah, kita juga bisa ya, misalkan di sini penjumlahan semua. Nah, seperti tadi ya, supaya nggak kagok, kita tinggal klik ini, kemudian gini. Nah, ini akan muncul, kita nggak usah lagi mengetik-ketik seperti tadi. Jadi kalau di sini kita ada perubahan gitu ya, bukan 25 tapi 30, karena kadang kan kita ada salah data. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung. Dia otomatis akan berubah. Ini penjumlahan ya. Nah, ini yang kalau pengkalian, di sini saya misalkan ngetik 30 kali 5, maka dia langsung berubah. Begitu juga sebaliknya. Di sini kalau saya ngetik 6, nah, dia akan udah berubah otomatis. Jadi ini enaknya kita menggunakan Excel. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi berikutnya. Selain kita melakukan penjumlahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, kita juga bisa mentotalkan data satu ini secara otomatis. Atau juga kita bisa merata-ratakan secara otomatis dan seterusnya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan itu? Kita tinggal mengklik toolbox yang ada di sini ya. Nah, ini ada auto sum, tapi kita kliknya yang panah kecil. Nah, nanti di sini ada muncul beberapa pilihan. Ya, ada sum, ada average, count number, max, dan min. Sum ini apa? Sum yang tadi ya, untuk mentotalkan secara keseluruhan data. Average, ini di sini kita melihat berapa sih rata-rata dari total data 1 misalkan atau data 2. Nah, kalau count number di sini adalah kita ingin melihat ada berapa total kolomnya gitu ya. Kemudian ada max, max adalah nilai tertinggi dari kolom yang kita sorot. Min adalah nilai terkecil yang kita sorot. Sekarang kita coba saja. Dimulai dari sum. Kita akan mentotalkan keseluruhan data 1. Tinggal kita klik panah kecil, kita klik sum. Nah, di sini perlu kita perhatikan, ini ada garis-garis biru. Nah, ini adalah yang akan kita totalkan ya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal ketik enter. Tuh, maka di sini dapat terlihat total dari 1, 2, 3, 4 ini, 25 tambah 25 tambah 30 tambah 25 itu adalah 105. Oke. Nah, kalau kita ulang lagi, klik sum. Nah, sini kan terlihat tadi ya, biru-biru ya. Sebetulnya kita bisa mentotalkan sampai ke data 2 ya, tinggal kita klik ada yang kecil ini, kita tarik. Wah. Maka akan mentotalkan keseluruhan kolom tersebut. Enter. Nah, totalnya jadinya 126. Gitu ya. Tapi kita hanya mentotalkan data 1 saja. Nah, kemudian kita coba ke data 2. Di sini sekarang kita akan merata-ratakan. Tadi sum kita average. Nah, ini. Nah, ini adalah rata-rata. Kalau kita menulisnya manual tadi ya, ada dulu kita mengetik tombol sama dengan gitu ya. Kemudian ketik average dengan huruf besar atau kapital, kurung buka, langsung kita sorot. Ya. Sorot gini. Gitu ya.
kalau cara manualnya baru kurung tutup enter. Nah, di sini dapat kita lihat rata-rata dari 5565 ini adalah 5,25. Kemudian kita masuk ke count number. Count number di sini kalau untuk menghitung berapa sih jumlah kolom yang ada di kita, jumlah row yang ada di kita hitung. Kita coba lagi count number. Gitu ya. Sini terarsir ada 1 2 3 4 ya. Kalau kita hitung manual ini ada 4. Kita tinggal enter. Nah, tuh ada 4 kolom. Kemudian ada lagi, saya coba di sini. Max. Max di sini kita pengen melihat angka tertinggi. Nah, kalau saya sorot misalnya, nah ini kan yang tersorot bagian bawah ya. Max dari angka 0, 105, 5,25 dan 4 ya. Ini dapat kita lihat sebetulnya sudah terlihat ya angka tertingginya itu 105. Tapi kalau row-nya panjang, kita kan nggak tahu ya. Cek satu-satu. Jadi kita menggunakan count number tersebut. Jadi kalau kita gunakan terus kita enter, nah dapat terlihat nilai tertingginya itu 105. Atau sekarang kita coba nyorotnya bukan yang ini tapi yang dari hasil 30 sampai 5 ini, mana yang lebih besar. Sama halnya ya kayak tadi, kita klik yang panah kecil ini, kita klik count number gitu ya. Nah tapi bedanya sekarang kita klik aja sini, sorot ya sampai ke angka 5 sih. Kemudian klik enter. Oh, ini count number. Maaf. Harusnya max. Nah, kita klik sampai sini. Enter. Nah, angka terbesar itu 180. Nah, kemudian di bawahnya terakhir ada min. Min di sini adalah angka terkecil ya, sama halnya tadi ya caranya. Tinggal kita klik min, kita sorot lagi seperti ini. Sini dapat terlihat sebetulnya angka 5. Nah, sekarang kita coba enter. Nah, ini angka terkecil. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi logika. Nah, di sini saya akan menggunakan modul ya untuk bantuan penjelasan saya. Pertama kita mengenal dulu operasi rasionalnya. Nah, di fungsi logika ini nanti kita akan mengenal yang namanya lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, ini operasinya seperti ini. Untuk logo-logonya. Kemudian untuk macam-macam fungsi logika, di sini ada not, and, or, dan if. Yang biasa kita gunakan banyaknya itu adalah antara if dan and. Dimulai dari fungsi if. Ya. Nah, fungsi if ini contohnya di sini saya sudah menyiapkan kolom laporan penjualan karcis. Ya. Dimana contohnya itu jika umur pengunjung di bawah 7 tahun maka dikategorikan sebagai usia anak-anak. Ya, nah ini nih yang tadi saya bahas rasional. Jika di bawah 7 tahun maka dikategorikan anak-anak. Sedangkan jika umur pengunjung di atas 7 tahun maka dikategorikan jenjang usia dewasa. Nah, ini untuk jenjang usianya. Nah, sekarang ada kolom biaya. Nah, jika jenjang usia anak-anak adalah 5.000 nanti biayanya di sini. Tapi kalau jika dewasa dia 10.000. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia otomatis nanti kesininya? Nah, kita menggunakan rumus if tadi. Nah, ini kisi-kisinya di bawah. Nah, kisi-kisinya untuk jenjang usia kita bisa menggunakan rumus ini ya. Atau boleh yang ini. Nah, boleh dipilih saja. Dimana kalau kita ngetiknya manual, boleh kita ngetik manual di sini. Tapi karena saya malas ngetik ya supaya cepat, nah tinggal saya blok aja ini, tinggal copy paste di kolom sini nantinya. Gitu ya. Klik dua kali, klik kanan, paste. Nah, ini adalah rumus untuk bisa mengetahui jenjang usia. Kalau kategori usia tadi 10 tahun, maka dia di posisi mana? Nah, kalau dia kategorinya 5 tahun, posisi mana? 7, posisi mana? Jika kita sudah mengetikkan rumusnya seperti ini, tinggal kita enter. Nah, maka akan muncul ya.
Berarti dia di atas usia 10, apa namanya, di atas usia 7, dia usia 10 tahun ini masuk kategori dewasa. Nah, kalau 5 berapa? Kita nggak usah copy lagi, tinggal kita tarik aja ini yang titik sudut. Nah, terlihat 5 anak-anak, 7 dia masih anak-anak. Kalau di sini kita rubah jadi 8, tuh dia bisa berubah jadi dewasa. Kalau kita ketiknya 2, dia kembali lagi jadi anak-anak. Itu ya. Nah, sekarang biayanya. Nah, ini untuk rumus yang biaya. Ya, if kalau kita ngetik manual ya, kita bisa ngetik seperti ini. Atau karena biar cepat, saya copy saja. Lagi copy ini paste. Nah, ini untuk biaya. Jika dia dewasa, biayanya 10.000. Gitu ya. Jika dia anak-anak, maka kita coba tarik, maka biayanya 5.000, ini 5.000. Gitu ya. Kalau kita lihat rumusnya, di sini kan rumusnya if kurung buka D5. Nah, D5 ini yang belah mananya? Nah, ini ya. Usia. Nah, di bawah 7 tahun maka 5.000, di atas 7 tahun maka dia 10.000. Jadi kita harus terpatok ini, dan fokusnya adalah di sininya nanti. Kalau dia posisinya di sini, maka akan mengikuti yang ini, tuh D6. Jika posisi yang ini, maka dia D5. Enter. Jadi kalau ada perubahan di sini, misalnya ini jadi bukan 10, jadi misalkan jadi 2, tuh, maka langsung dia berubah ke jenjang usianya anak-anak, biayanya 5.000. Kita ketik 6, masih anak-anak, tapi kalau kita ketiknya 20, ini udah langsung dewasa, jadi 10.000 biayanya. Ini untuk fungsi if. Baik, untuk selanjutnya adalah if dan and. Ya. Nah, di sini ada contoh 2, yaitu menghitung daftar nilai akhir kelas. Ya. Saya nggak akan mencontohkan langsung di sini, saya akan menjelaskan modulnya saja. Boleh dipraktekkan, coba di rumah ya. Nah, di sini ada hasil ujian seorang mahasiswa ditentukan oleh nilai teori ya, dan nilai prakteknya sebagai berikut. Nah, mahasiswa dinyatakan lulus jika kedua nilainya di atas 55. Gitu ya. Nah, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilainya 55 atau nilai prakteknya lebih dari 55. Nah, gimana cara hitungnya? Sini nanti ada hasil 1, hasil 2. Ada nilai teori, ada nilai praktikum. Nah, ini sekarang ada 2. Kalau tadi di sini contohnya ada cuma 1, 2 hasil, sekarang di sini ada 2. Gitu ya, yang harus kita nilai, karena kan penilaian itu bukan hanya ada nilai teori tapi ada nilai praktikum atau mungkin ada latihan. Nah, kisi-kisinya seperti apa, teman-teman semua bisa klik seperti ini, sama dengan if kurung buka n. Nah, kalau tadi hanya if saja, kalau di sini ada tambahan n karena ada 2 nantinya yang kita input gitu ya, antara nilai teori dengan nilai praktikum, dia nanti kategorinya lulus atau gagal. Nah, rumusnya bisa kita pilih yang ini ataupun yang di bawahnya, pilih salah satu. Nah, saya coba ambil yang atas ya, sama dengan if n ya kurung buka D5. Nah, D5 nya ini apa? Ini ya, nilai teori D, nilai teori yang atas nama Citra 560 ini berada pada row 5, jadi D5 ya, di atas 60 gitu ya, karena tadi di soalnya di sini di bawah 55 ya. Oh ya, 55 harusnya di sini 55 ya, tapi kita ketik aja 60. Nah, maka dikatakan lulus ya kalau di atas 60, kalau di bawah 60 gagal. Nah, karena ada 2 berarti kita ketik lagi titik koma E5. Nah, ini yang E5 gitu ya, di atas 60 lulus, titik 2 kutip lulus, titik 2 lagi kutip gagal, kurung tutup gitu ya. Ini boleh dikopikan atau boleh diketik ulang di hasil 1, maka nanti akan muncul hasilnya, dia lulus atau gagal.
Oke, baik. Yang berikutnya kita masuk ke fungsi baca data. Nah, fungsi baca data di sini merupakan fungsi pencarian dan rujukan atau lookup, ya. Nah, ada dua, biasa disebut dengan VLOOKUP, ada HLOOKUP. Nah, perbedaannya kalau VLOOKUP dia vertikal. Nah, jadi nanti menggunakan data kelompok nilai kelompoknya itu dia nanti datanya yang vertikal. Nah, kalau HLOOKUP kita menggunakan data yang vertikal. Kita langsung aja ke contohnya, misalkan ya. Di sini ada seorang dosen yang ingin menentukan grade mahasiswa-mahasiswanya. Nah, dosen ini sudah memiliki data seperti ini ya. Ini pura-puranya ada 3 orang mahasiswa di mana nilainya dia sudah ada ini seperti ini. Nah, sekarang pengen menentukan grade-nya. Apakah 60 ini A, B, C atau D? Nah, ini sebelumnya si dosen harus membuat dulu nih kelompok nilainya. 0 berarti E, 55 berarti D, 75 ke atas berarti C, 90 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa otomatis masuk ke grade sini? Oke. Nah, rumusnya VLOOKUP, HLOOKUP. Kalau VLOOKUP kita menggunakan data yang vertikal ini, tapi kalau HLOOKUP data yang horizontal. Terserah kita mau pakai yang mana. Sekarang kita langsung coba tes saja. Ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. HLOOKUP kalau vertikal berarti kita menggunakan data yang ini. Nah, kita coba ya yang VLOOKUP. Copy. Nah, kalau kita pengen nilainya di sini berarti kita pastinya di sini. Pasti. Tuh, langsung ada nilainya D. Ya. Di sini saya jelaskan, di sini ada VLOOKUP. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, sekarang di sini ada D5. D5 ini apa? Nah, ini. Kita kan berdasarkan nilai ini ya. Nah, hanya saja sekarang grade-nya pengen D atau A atau C. Nah, itu dari mana? Nah, ini kita tambahkan di sini. Ya. Di sini umumnya sih harusnya seperti ini. Nggak ada tanda dolar. Gitu. Nah, lebih tepatnya asalnya seperti ini dia. C12 sampai D15. Ini apa? Nah, ini C12 sampai D15. Ini sepertinya ada kekurangan, harusnya kita tambahkan lagi. Nah. Harusnya dari sini ya. C11 sampai D15. Bagi 2. Nah, tadi kenapa ada angka-angka ditambahkan dengan angka dolar? Ya. Nih, mana sih angka dolar di sini? Kok nggak ada ya? Oh, ini. Nah, angka dolar. Nah, kenapa nih ada angka dolar di sininya kita tambahkan? Ini artinya supaya absolut. Ya, absolut nggak ada perubahan. Itu jadi dia ngunci. Oh, ini ada kesalahan di sini. Jadi dia ngunci gitu. Ngunci si tetap di sini saat kita geser. Nah, 50D 5E. Kalau ini kita rubah jadi 100. Oh, maka jadi A. Gitu ya. Saya pun menggunakan rumus untuk menghitung nilai ini teman-teman semua ya seperti ini. Ini angka 2 di sini ini udah tetap ya, nggak bisa kita rubah-rubah, nggak bisa kita ganti gitu. Ini yang VLOOKUP gitu ya. Baik, sekarang kita coba yang HLOOKUP nya gitu, yang horizontal lookup. Di sini saya coba bikin di pinggirnya ya. Kalau ini tadi VLOOKUP, sekarang HLOOKUP. Nah, perbedaannya kalau tadi VLOOKUP dia secara vertikal, nah kalau HLOOKUP dia secara horizontal. Nah, sama kita copy aja ini gitu ya. Kita paste. Nah, ini error pasti ya, karena ini ada perbedaan kolom selnya. Nah, tinggal kita rubah aja di sini. Ini kita hapus yang merah ini. Nah, kita blok aja dari sini sampai sini. Nah, jangan lupa kita beri absolut atau tanda dolar ya di tiap selnya. Ini artinya dia mengunci gitu ya sel-sel yang di bawahnya. Nah, jika udah selesai, enter. Tuh, maka akan muncul grade D, E, A.
Di sini kalau kita rubah-rubah dia jadi 40, masih E, kalau 80, nah C, dan seterusnya. Itu H lookup, V lookup. Baik, yang terakhir kita akan mencoba bagaimana caranya nge-print dan nge-save file. Nah, pertama untuk langkah nge-print, pastinya kita langsung klik file, kemudian klik print ya. Nah, di sini ada file yang bisa kita print. Nah, Excel ini enaknya kita bisa nge-print sesuai dengan besarnya kertas atau bahkan dikecilkan. Nah, itu dari mana? Kita ambil dari scaling ya. Yang ini saya tidak akan membahasnya lagi karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Pada prinsipnya sama ya untuk Word, PowerPoint, Excel. Nah, paling perbedaannya di sini ada scaling. Scaling di sini kalau kita fit all column. Nah, di sini masih belum kelihatan ya. Tapi di sininya nih custom scaling. Di sini kita bisa membuatnya kolomnya bisa kita buat besar. Tuh. Ataupun scalingnya kecil ya. Ini tergantung dari besar ukuran yang besar ukuran tabel yang kita buat. Nah, kemudian ada margin. Margin di sini nanti posisi si kotak ini. Kalau kita klik horizontal, maka dia akan ke tengah. Tuh ya. Perhatikan ini. Kalau klik vertikal, maka dia ke tengah. Coba. Kita checklist dua-duanya, maka kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Barulah kita klik print. Nah, jika udah selesai, ya tinggal kita klik save as atau save ya. Save as, kita klik browse. Nah, di sini ada save as type-nya. Sekarang kita bahas. Di sini kita nggak banyak menggunakan save-nya yang lain ya. Umumnya kita pasti menggunakan Excel workbook. Kalau nggak, PDF. Hanya dua situ saja. Jika sudah selesai, klik save. Oke, sekian mengenai tentang Microsoft Excel. Ya, jika ada pertanyaan seperti biasa isi saja kolom komentar di bawah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.